Assalamualaikum. Pagi ni saya nak bersarapan di warung Wak Lemping yang terletak di Senawang Negeri Sembilan. Okay, jom kita singgah di sini. Nak tahu apa makanan yang sedap. Warung Wak Lemping ni terletak berhadapan dengan taman perumahan. Nampak tu, ramai lagi yang sedang menunggu giliran untuk masuk ke dalam. Termasuklah saya. Kami pun dah tak sabar nak masuk ke dalam. Nak tahu menu apa yang menarik dekat sini. Tapi, walau bagaimanapun, kita kenalah patuhi SOP yang telah ditetapkan. Okey, saya dah dapat masuk ke dalam dan kita tengok apa yang ada. Ini menu signature kita lah. Okay. Yang ni menu baru. Ada kambing bakar, ada air sejuk kat sini. Okay. Menu asal di sini. Okay. Oh. Nampak unik ya, menu di dekat saya. Ha, kalau nak tahu menu dekat warung Wak Lemping ni, inilah dia. Unik kan, nampak antik dia punya menu. Dia tulis dekat kayu di seketing ni ha. Menu dia nasi ambang, lontong darat, nasi lemak, lemping kuah kambing, lemping gulai semalam. Satu lagi ni lontong kuah lodi, bakar arang, kuih dan kuih saya ni. Okay, tempat nak ambil kuih-kuih muih dan air semua dekat belakang sana tu. Okey, jom kita pergi belakang sana pula. Okey, yang ni dekat tempat ambil air. Ha, air boleh ambil sendiri. Lepas dekat sini kuih muih. Apa yang ada lah. Kuih muih pun layan dia nak ambil sendiri. Wah, pergi tradisional lah. Kat sini semua nampaknya tradisional. Piring pun pakai piring-piring lama lagi. Air semua dah disiapkan, kita tinggal ambil je. Jadi kawan-kawan semua dah disiapkan. Tarik. Ini tempat masak lempingnya.
lontong darat. Ini namanya lontong darat. Ini kambing bakar. Tadi pun dah ada kambing bakar. Nah, ini roti bakar arang. Yang ini special, lemping lauk kuah semalam. Nama dia lemping lauk kuah semalam. Ini lah kuah semalam. Gabungan lemping dengan kari kambing ni memang tip top. Sebab apa saya kata tip top? Sebab dengan adunan lempingnya yang lembut, dicicah pula dengan kari kambing yang pekat likat macam ni. Tak tahu saya nak cakap macam mana kesedapannya. Bila masuk dalam mulut tu, memang terasa kombinasi lemping dengan kuah kari tu. Saya memang rasa cukup berpuas hati bila makan di sini. Makan di warung ni teringat kembali waktu saya kecil-kecil dulu berada di rumah orang tua saya di kampung. Mak saya dulu rajin buat langit-langit ni. Yang ini orang panggil langit-langit. Kain perca dicantum-cantum. Dijadikan penutup bawah siling. Kalau anda berada di Senawang, jangan lupa singgah di warung Wak Lemping untuk menikmati lemping yang sangat lembut. Bye, jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like and share. Jom singgah bersama Iza Sofia.